Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera selalu bagi kita semua. Hari ini tanggal 5 Agustus 2024 pukul 11.00. Saya mencoba mengupdate renovasi dan pembangunan sarana perhotelan untuk jurusan perhotelan di SMK YKTB 2 Bogor. Setelah hari Sabtu dan Minggu libur sekolah, maka kesempatan hari Senin saya coba mengupdate capaian-capaian selama 2 hari berselang ya, selama saya tidak mengupdate. Nah, kondisi dan tampilan depan ini alhamdulillah sudah dicat semua. Ya, sudah dicat semua, ada didominasi warna putih, abu-abu dan warna coklat di bagian depan. Nah, ini tampilan depan yang sudah dicat, kelihatan lebih mega, lebih cantik, lebih menawan dengan dominan warna putih, sementara kusennya itu berwarna coklat tua. Perlu diketahui, renovasi dan pembangunan ini ditunjukkan sebagai sarana praktek perhotelan dengan standar bintang 5 barangkali ya, seperti itu. Mudah-mudahan harapan dapat tercapai. Kalau dari rencana dan desain kerja, kita kerjasama dengan Tema Arsitek Studio yang berada di lokasi Kota Bogor dan juga dengan Hotel Salak Heritage ya. Nah, kita menuju ke lantai 2, ini bagian tangga. Yang kiri kanannya sudah dicat warna abu-abu. Pengecatan ini dilakukan 2 kali, setelah lapisan yang pertama kemudian dipelamir kembali, diratakan dan lanjutnya dicat ulang, sehingga warna abu-abunya dengan dinding pagar itu jauh lebih rata. Sementara di bagian atas plafon lobi itu sudah terpasang dan juga sudah dicat warna putih. Bagian tangga itu sudah dari kemarin sudah rapi, sudah dipasang granit. Ada penggantian keramik yang tadinya warna merah kemudian diganti dengan granit. Dan plafonnya sendiri itu yang tadinya tanpa plafon sekarang ditambahin dengan plafon GRC. Tinggal pemasangan lampu-lampu ya, lampu-lampu belum. Demikian capaian-capaian beberapa hari ini untuk renovasi dan hotel. Nah, sementara areal renovasinya kenapa belum dibersihkan ya. Nah, kita sambut ke bagian lobi dan bagian resepsionis. Kita lihat ada 2 orang pekerja sedang merapikan meja resepsionis. Ya, meja resepsionis sekarang sudah ditambahi dengan HPL. Ya, sebelumnya meja resepsionis itu dari Tiplok, kemudian dilapisi dengan HPL. Sekarang sudah mulai terpasang sempurna. Nah, juga di bagian depan ditambah dengan WPC. Sementara di bagian sebelah depan sana patehi sudah terpasang. Nah, ini para pekerja sedang menambah atau memasang HPL warna coklat muda. Kemudian untuk meja resepsionisnya itu juga dari WPC dengan motif salur-salur ya, garis-garis tegak lurus horizontal vertikal. Nah, kemudian bagian belakangnya juga itu HPL sudah terpasang dengan di motif atau ada garis pemisah warna kuning emas. Sementara di bagian dalam itu di bagian pemisah roster lubang angin juga sekarang bagian depan dengan bagian belakang itu sudah terpasang pintu ya, pintu panel yang tadinya terbuka sekarang sudah ditambahi dengan pintu. Ya, itu saja, demikian yang disampaikan renovasi dan pembangunan sarana perhotelan jurusan perhotelan di SMK YKTB 2 dan SMK YKTB 3 Bogor. Terima kasih, sukses selalu untuk kita semua.